Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Terima kasih yang dah menekan subscribe dan lonceng. Bagi yang belum, jangan lupa menekan subscribe dan lonceng. Baik, pada entry video kali ini ya, berkenaan dengan kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Perdana Menteri tentang pengeluaran KLBSP. Jadi, kenyataan tersebut telah dibalas dengan satu kenyataan balas daripada Presiden PJR untuk makluman pihak-pihak yang berkenaan. Ikuti apa yang disampaikan oleh Presiden PJR Tuan Azmi Mohd Tahir. Silakan. Sebab nak PRN. Allahu Akbar. Ini tak ada kena-mengena dengan PRN ke, dengan politik dari pembangkang ke, dari mana ke. Tak ada kena-mengena, Datuk Seri. Sebab kami dah menuntut sejak PN9 tau, Datuk Seri. Kita minta kejutan ni dengan kejutan yang dituntut. Bila PM yang lalu buat parlimen, semua usaha kami tergendala, terhenti. Kami tunggu pula siapa PM baru. Datuk Seri dilantik PM baru. Jadi kami gegar, Datuk Seri. Bukan Datuk Seri saja kami gegar. Wakil rakyat pun kami gegar. Tanyalah Datuk Seri Salahuddin. Datuk Seri siapa lagi? Samsul. Itu orang-orang Datuk tu. Datuk Seri, apa, Fahmi Fadil. Itu Wabi Edward eh? Eddie eh? Imbalan kewangan tu. Daripada DAP. Kami jumpa. Datuk Seri Wika Siong kami jumpa. Datuk Seri Hamzah kami jumpa. Semua parti. YB Sani kami jumpa. Semua parti serimbat habis. Minta sokongan. Jadi tak mana datangnya politik. Tekanan politik. Mana datangnya? Baik, harap penjelasan daripada Presiden PJR itu jelas ya, bahawasanya ini bukannya permainan politik ya. Bukan. Tapi kita meminta sokongan. Sokongan ya. Jadi bagi yang menyokong tu menyokonglah, yang tak menyokong tu tak menyokonglah. Ini mohon ya, yang amat berhormat Perdana Menteri untuk menimbangkan semula. Ya, pertimbangkan seperti yang diperkatakan oleh Presiden PJR Tuan Azmi Mohd Tahir. Itu saja, sekian. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Jumpa lagi, bye-bye.